Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alayna futuhal arifin, waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin, wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya, babu adabi qada'il hajah, bab pada menyatakan adab membuang air, adab qada hajah. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang syumul, yang menyeluruh, sehingga kan sekecik-kecik perkara diajar dalam Islam. Sehingga dalam masalah nak qada hajah pun ada benda yang diajar dalam Islam. Ada qada hajat gini tak boleh, hak gini boleh, siapa ke tahap tu? Allah Rabbi. Hebatnya agama Islam, siapa ke qada hajat pun ada hukum. Nah, jangan duk main gurau. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang akan disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar berkenaan dengan adab qada hajat. Hadis yang pertama, katanya, an Anas radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. Okay, dua hadith. Hadith yang pertama, maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak memasuki tandas, baginda menanggalkan cincinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin, yang mana ada dalam hadis yang sahih menyebut bahawasanya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tulis Muhammad Rasulullah. Ada tulis Muhammad Rasulullah. Jadi dalam hadis ni, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan Rasulullah kalau dia nak masuk tandah, dia akan buang cincin dia tak luar, dia dok masuk cincin dia dalam tandah. Dah buat apa dia dok masuk cincin dia dalam tandah? Kerana pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tertulis nama Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Rasulullah. Kerana ingin menta'zimkan, ingin memuliakan, mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan cincin yang ada, yang tertulis nama Allah, di tempat-tempat yang kotor. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak luar cincin dia, dia masuk dalam tandah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daripada hadis ni
Ulama berpandangan bahwasanya makruh kita memasukkan ayat Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam tandas. Lepas tu kita nak buat mana? Tak luar tandas lah. Dah kalau kita pakai cicing, cicing kita pakai tak ada pun nama Allah. Dah kalau ada, cicing pegok nak tahu luar tandas. Balik awal. Tubik luar tandas pas mana cicing pun nak tahu. Tak gitu. Headset kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, siap dengan ayat kursi belakang tulis. Nak masuk tandas, tak luar tandas. Tegak sekali tengok. Tegak buat sekali. Tiap-tiap hari kali beli headset kali. Setiap kali nak masuk tandas masjid, tak luar. Setiap kali nak masuk tandas masjid, tak luar. Rasanya tiap-tiap minggu kali beli headset. Baik. Okey. Lalu tu kata ulama, melainkan dalam hal darurah. Dalam hal diperlukan, hal tu tidak menjadi masalah. Jadi kalau benda hak yang diharam, boleh kita mengambil, kita capai dalam hal darurah. Lebih-lebih lagi kalau benda makruh, boleh kita buat dalam hal darurah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dikeluarkan oleh 4 orang ulama hadis. Namun apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, bahawasanya hadis ni ma'lul. Hadis ni ada illah, ada penyakit dia. Maksudnya hadis ni bermasalah lah. Oh, ni perbahasan panjang lah kalau orang belajar dalam ilmu hadis ni. Bakpa ia jadi gini, bakpa dinamakan hadis ni hadis ma'lul. Dia ada alasan-alasan dia. Jadi, tak perlulah kita nak urai panjang lebar. Sebab benda ni tak sesuai pun dengan orang awam. Orang awam dia belajar untuk makan le, cakap kita nak buat amal le. Baik, tu kena belajar di benda universiti ataupun di pondok ataupun untuk bagi orang hak yang nak mendalami, hak tu masalah lain lah. Baik, jadi kita tengok orang hak yang duduk dengar malang ni bukan untuk mendalami siapa kena tahu sesa lagu tu kan. Tak sesuai lah. Kata ulama, kallimun nas ala qadri ukulihim, mun kena bercakap dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Jangan kita cakap benda hak yang di luar akal mereka. Jadi kalau benda hak yang dia kata benda tak faham benda, jadi tak sesuai lah. Cuma walau bagaimana pun hadis ni memang ada ramai ulama hadis yang menilai sebagai hadis dhaif. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai hasan ataupun sahih. Di antara ulama hadis yang menilai hadis ni sebagai hasan ataupun sahih adalah Imam Tirmizi sendiri, Imam Hakim An-Naisaburi, adalah beberapa orang ulama hadis. Dia dalam masalah fiqh dia ada ijtihad. Begitu juga dalam masalah hadis ada ijtihad. Ala kulli hal, ulama yang menilai hadis ni sebagai hasan ataupun sahih, jadi dikata hadis ni boleh diterima. Jadi apabila boleh diterima, boleh juga dijadikan sandaran hukum, iaitu hukum dia makruh apabila kita memasukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama hak yang mulia ke dalam tandas tempat hak yang kotor. Cuma kalau tak ada pun, kalau hadis ni dhaif pun, sebenarnya memasukkan nama-nama Allah tempat hak yang tidak comel ni adalah tidak digalakkan kerana dia tidak ada ta'zim. Sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa hak yang memuliakan syiar-syiar Allah, di antaranya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Quran, maka sebenarnya dia lahir daripada hati yang mempunyai sifat taqwa. Jadi kita dituntut menta'zimkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya kita memasukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak comel lah. Jadi kalau kita nak makan nasi, kita nak makan dalam tandas. Malaikang jangan kira bulan puasa. Bulan puasa hok yang dok puasa tu masuk nasi dalam tandas tu terpaksa. Terpaksa malah nak puasa. Makan depan orang kan ada takut berigak dengan orang. Jadi buat masuk dalam tandas. Jadi kita tak ada buat mesyuarat dalam tandas. Jadi tandas ni orang dok buat. Benda-benda hok yang molek-molek orang dok buat dalam tandas. Ke ada orang buat pelami dalam tandas. Jadi pelik sikit. Ada orang pelami atas belazar, kita buat pelami dalam tandas ajalah. Mana ada tempat dok comel tu kan. Jadi gitu juga benda hok yang tempat dok comel, kita janganlah memasukkan benda-benda yang mulia. Okey. Tu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata dia daripada Anas juga. Hadis yang kedua juga daripada Anas bin Malik, katanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila hendak memasuki tandas. Baginda membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah kalau nak masuk tandas dia baca doa ni. Dia nak masuk tandas, ha? Bukan masuk dah, nak masuk. Dia apabila kita duduk dalam tandas, dia tidak digalakkan ataupun makruh dah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam tandas. Jadi nak masuk, maka ia tandaskan kita ada pintu. Jadi sebelum daripada kita melangkah, lepas daripada pintu, kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan kalau orang yang tak mau qadha hajat ataupun buang air dalam tandas, nak buang air padang, kan bukan semua orang. Kita duduk atas highway, duduk bawa kereta, nak kecing ketik-ketik, nak tunggu RNR dulu, jumpa RNR dulu. Duh, 80 kilometer lagi kecing dalam dalam kereta kali yo. Dan nak berok pun Allahu Rabbi. Kita lapar tu boleh lagi kita pilih kedai kan. Dan nak berok sungguh dah tahan dah. Sampai ada seorang tu ambil ingat Allahu Rabbi. Sahabat amba dia accident, nasallahu assalamata wal afiyah. Sebab dia sebab hak seorang hak yang kereta lawang dia gaduh. Nak pergi tuju ke tandas. Dah accident, pergi tengok tu habis belama. Dan awal-awal ni, siapa yang mampu tahan benda tu? Allahu Rabbi nas'alullah salamatu wal afiyah. Dah kita duduk benda, duduk atas highway, nak berok lelah, takkan nak tunggu nak RNR dah. 80 kilometer lagi, berok dalam kereta kali yang. Main makan ngaruk pulak, peluk peruk duduk mula, berhenti tepi lah. Cari lah kat mana-mana pun. Buang dulu situ. Okey, sebelum daripada kita nak qadha hajat, apa yang dituntut kepada kita? Sunat kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sunat kita baca. Makna dia, benda makna dia, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan-syaitan hak ya jatah dengan syaitan tina. Allahu Rabbi. Kita rasa kalau kita baca doa ni, mana pun kita qadha hajat, atas bukit ke, dalam gunung ke, mana ke, rasanya tidak kenalah. Rasutang ke, kan ada setengah-setengah kan dia pergi keloh apa semua sekali, balik dak sedar histeria tambah-tambah orang puang. Sebab ngekecing ngata, ngeberok ngata, dak baca pula, dak minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jin-jin dan syaitan-syaitan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar kepada kita, jadi apabila kita nak qadha hajat sama ada dalam tandas ataupun tempat-tempat yang lain, kita baca doa ni. Pakat baca doa ni bukan payah sangat. Ngapa? Kalau tak mau ngapa, tulis di kertas, bawa sama. Tai nak berok saat ni tu buka. Buka. Tokang headset boleh buka. Doa tak boleh nak buka. Headset boleh buka sama mana-mana pun. Jadi doa tu buka je lah. Dah tak pandai nak ingat nak ngapa, tulis. Nak qadha hajat tu buka beg. Orang kata mana pula dia nak qadha hajat tu buka beg, ingat nak cari pitih ke benda. Lah rupanya waktu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau tandas, macam kita kabar tadi, sebelum daripada kita melangkah, masuk melepasi pintu. Tapi kalau kita nak qadha hajat tempat lain saat ni tu, sebelum daripada kita lepas tu lah. Maksudnya sebelum daripada kita qadha hajat. Masa selok kain tu baca lah. Masa selok kain, tapi kena tengok juga orang keliling. Lama kan minta berlindung kepada Allah daripada syaitan. Tapi, nuh, mata orang duk tengok keliling. Jadi juga gitu kan. Kena tengok jugalah orang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda, okey, sebab benda digalakkan, disunatkan kepada kita baca doa ni ketika kita nak qadha hajat. Kerana tempat qadha hajat sebenarnya ada penghuni. Jin-jin penghuni tempat qadha hajat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil hushush muhtadarah," kata Rasulullah. Sesungguhnya ni tempat-tempat qadha hajat ni ada penghuni. Ada penghuni dia. Tah-tah rumah jin pun dah tahu, tah-tah rumah bunian pun dah tahu kan, macam-macam nama kan makhluk halus dalam bahasa Melayu kita kan. Oh, siapa dak marah? Nya kecing dalam rumah dia, ada orang dak marah. Memang orang marah lah. Oh, jin kata kakak ni main kecing rumah aku pula. Nya jeti batu, dak ke bekok. Ha, tengok. Kalau baca doa kan, Allahu Rabbi. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Sebab itulah baca doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni benda termasuk dalam adab qadha hajat. Baik. Seterusnya
Kata dia, daripada Anas juga katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apabila hendak memasuki tandas, baginda membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripada syaitan dan segala kecelakaan daripadanya. Okey, ini di antara terjemahan dia. Sebenarnya ulama adalah beberapa pandangan pada menetapkan makna al-khubuthi wal-khaba'ith. Hak yang masyhurnya al-khubuthi adalah syaitan, hak yang jantang, wal-khaba'ith adalah syaitan yang betina. Hadis ini dikeluarkan oleh perawi yang 7. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, jadi hebatlah hadis ini ni. Baik. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. Maksud hadis daripada Anas radhiyallahu anhu juga katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tandas, aku dan seorang kanak-kanak seperti aku, adalah seorang kanak-kanak orang yang seperti aku, maksudnya seperti aku, sebaya dengan aku lah, membawa bekas air. Bekas air itu diperbuat daripada kulit. Dan sebatang tungkak seperti tombok kecil, lembing hok yang kecil. Dan baginda bersuci menggunakan air tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni, Anas bin Malik menceritakan, jadi Rasulullah masuk dalam tandas, maka Anas bin Malik bawa air. Dan warna Anas bin Malik tolong bawa air? Kerana Anas bin Malik adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia bawa air. Jadi kita faham daripada hadis ni, tidak menjadi masalah kita guna pakai orang supaya ambil air untuk kita qada hajat. Tak ada masalah. Sebab benda ni pernah dilakukan oleh Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalau boleh kita buat diri, buat dirilah. Tapi nak ayat hukum tu bukanlah salah. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, digalakkan kepada kita apabila kita nak qada hajat, kita kena siapkan alat yang dapat kita istinjakkan dengannya. Di alat yang boleh kita beristinjak adalah air mutlak. Yang keduanya, batu dan seumpama batu. Maksud seumpama batu adalah setiap perkara yang kerah, lepas tu dia kasak, lepas tu dia dapat menanggalkan kekotoran, dia tidak dihormati oleh syarak dan tidak najis. Contoh kita kata khetah, zaman kita leni tisu, dalam zaman kita leni kan, batu payah dah zaman kita, jadi tisu. Jadi kita siapkan benda yang boleh kita guna untuk beristinjak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebelum daripada dia qada hajat, disiapkan air untuk dia. Okey, tu yang kedua. Yang ketiganya, daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya air di antara alat yang boleh kita beristinjak. Air mutlak di antara alat yang boleh kita beristinjak. Namun yang sebaik-baik sekali adalah, yang paling baik adalah kita gabung di antara batu, zaman kita leni tisu dengan air. Hak tu yang paling comel. Kita gabung di antara tisu dengan air, tapi tak ada orang nak buat payah. Kalau orang tu dia gabung di antara tisu dengan air, jadi air tak guna banyak, rasanya segelas ni cukup. Dah dia buang dah kedah. Jirim najih dia buang. Sifat-sifat najih dia buang, tinggal sikit lagi ya cucu air. Kalau tak pakai tisu, Allahu Rabbi, 5 bledi dah habis lagi, tambah-tambah capu waswah pula. Taklah 7 bledi lagi. Nya waswah. Basuh kecing, air kecing hok tubik dengan air hok yang basuh tu jauh banyak air hok yang basuh. Basuh kecil je, padahal kalau kira air kecil hot tubik tu mungkin boleh banyak ni kali. Banyak tu air kecil dia. Basuh tu tak tahu setengah bledi basuh. Tengok. Jadi kalau kita guna buang dengan tisu dulu, jadi rasanya 7 titik pun selesai dah. Betul tak gitu? Kalau basuh kecil 7 titik selesai dah kalau misalnya guna dengan tisu. Orang lelaki lah, orang puan mungkin lebih sikit. Kalau kita guna tisu dulu untuk basuh kodok, basuh berok, jadi guna air segelas ni cukup. Tapi tak guna tisu, maka gang pula. Tak tahulah habis buat pebledi air. Tambah wasuah pula. Baik, itu yang paling comel. Cuma kalau kita nak pilih mana salah satu di antara
tisu dengan air, hak yang paling afdal adalah air. Kerana air ni dihilang belaka. Jiring najis hilang, zat najis hilang, sifat-sifat najis hilang air. Kalau tisu ni memang jiring hilang lah, tapi bau tu duk ada lagi, masih lagi ada kesang-kesang. Baik. Seterusnya kata dia, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatah. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Nah, jadi Rasul bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah, ambillah bijana ini. Nah, bekah ni, ambil bekah ni, bekah tu ada air, ambil bekah ni. Lalu baginda pergi hingga terlindung daripadaku. Dia suruh ambil bekah ni, pegang bekah ni. Lepas tu Rasul pergi. Jadi Rasulullah kalau dia nak qadha hajat, dia akan ab'adal madhab. Maksudnya dia akan jauh pergi daripada orang. Jadi iyalah, kita qadha hajat ni macam-macam bunyi kadang-kadang keluar daripada kita kan. Jadi duduk depan orang, Allahnya selok suka kat orang lah. Dung, dung bunyi. Macam perang bunyi ni. Jadi sebaik-baiknya, kalau misalnya senok perut, jauh daripada orang sikit lah. Dan memang biasanya masyarakat kita gitulah. Kalau main senok perut ni, kita tak cari. Kalau tandas rawang, kita tak cari tandas dekat-dekat dengan orang. Kita cari tanah dalam sikit. Mudah nak lepas bung. Baik. Jadi gitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul apabila nak qadha hajat, dia pergi jauh daripada orang. Ni di antara adab apabila kita nak qadha hajat. Jadi kalau kita duduk ramai, duduk kemoh ke, duduk keloh ke, tak ada tanda, jadi rasa nak kecing tu, buka selok, buka zip, pacar. Orang penuh duduk belakang tu, cuma alih muka je. Tu tak comel lah. Tu tidak ada adab. Tapi tak sampai kepada haram. Malaikan kalau kita selok belaka, habis nampak aurat, tu haram lah. Sebab tunjuk aurat kepada orang. Jadi kalau kita buka zik je, pusing orang, jangan tengok. Tu tak comel, tak ada adab. Tapi tidaklah sampai kepada haram. Ada tak orang buat gitu? Apa tak ada? Tambah-tambah hak jenis muda, hak tua pun sama juga dan rasa nak orang selok je. Pakai kecing lalu, hak tu tidak ada adab. Baik. Seterusnya hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Wazada Abu Dawud an Muadh radhiyallahu anhu al-mawarida wa lafdhuhu ittaqul mala'in ath-thalatha al-baraza fil mawarid wa qari'ati at-tariq wadh-dhilli. Wali Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aw naq'ima fa fihima dha'fun wa akhraja at-Tabarani an-nahya an qada'il hajati tahta al-ashjari al-muthmirati wa daffati an-nahri al-jari min hadith Ibn Umar bi sanadin dha'if. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah dari dua perkara yang membawa kepada laknat. Rasul kata, mu kena jauhi daripada dua perkara ni. Dua perkara ni, dia membawa kepada laknat. Apa makna laknat? Dia laknat, asal makna laknat adalah jauh daripada rahmat Allah. Tu asal makna laknat. Al-bu'du ar-rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Sebenarnya kita semua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amat-amat memerlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dan di akhirat, kita memang cukup memerlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Laknat ni adalah dijauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Memang cukup teruk lah. Rasulullah katalah, guna mung kena jauh daripada dua perkara yang membawa kepada laknat. Dua perkara yang terjadi laknat. Benda iaitu yang membuang air di tempat laluan orang ramai. Tempat jalan orang duduk pergi mari, duduk pergi mari, nyeberok situ. Kang, orang pakai laknat kang. Orang mulut kang, macam-macam kang. Tak ada orang kata, oh bagusnya nyeberok sini, semoga Allah Ta'ala murah rezeki dia. Tak ada orang kata gitu. Tambah-tambah jijok pula. Kasut baru kiwi ya, hitam. Hak hitam tengok, Allahu Rabbi. Oh ni bawah, jijok tak setara. Kalau kucing pun kena maki dah orang, lebih lagi lah. Kan mendatangkan laknat tu kan, orang pakat maki berok tengah jalan orang.
Sebab kita kena jauhi perkara tersebut. Allah Rabbi, ini di antara benda yang termasuk dalam menyakiti orang Islam, menyakiti orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kepada kita menyakiti orang beriman. Walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang amat nyata. Allah Subhanahu Wa Taala khabar dalam Quran ni termasuk dalam menyakiti kepada orang beriman. Jadi kena eloklah melakukan hal tersebut. Di zaman kita ni tak ada dah gini, di zaman kita ni tak ada dah rasanya, sebab pakat ada tandas belaka dah. Tapi hamba masa kecil-kecil tu hamba dang lagi. Hamba dang lagi kita nak pergi baruh juga. Berapa kali jijok periu api, nak pergi baruh. Sebab dulu bukan semua orang ada tandas di rumah. Nak qada hajat pergi baruh lah. Orang hak yang tua-tua dang lah. Takkan hamba muda dang, hak tua-tua tak dang. Warna likut eh. Warna jadi sebalik. Cikgu dang tak masa dulu hak yang dia tak ada. Tak ada tandas rumah ramai, tak ada tandas dang tak. Ingat tak? Takut cikgu takut ada tandas start daripada dulu lagi. Ya cikgu tak sama dengan kampung kan. Dang tak cikgu? Dang ingat. Hamba dah ingat cikgu. Tak tahulah. Cikgu tak sama kita. Baik. Jadi kita pergi baru beberapa kali jijak dak sekarang periuk api. Tengok, hak tu hukum dia adalah haram, tapi zaman kita tak ada dak. Cuma zaman kita ada benda zada. Ada zaman kita pamper. Tu ada zaman kita. Pamper. Pamper anak dia dia malah je buang ikut dang aje. Jadi benda tu menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Hukum dia adalah salah di sisi agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum." Kata Rasulullah, "Man adzal muslimin fi turuqihim," sesiapa yang menyakiti orang Islam pada jalan-jalan mereka itu, "wajabat alaihi la'natuhum," wajib, berhaklah dia mendapat laknat orang-orang Islam. Berhak dia mendapat laknat. Sebab itulah kita kena eloklah daripada menyakiti orang. Kalau contoh kita kata terpamper lah tempat kita, Allah Rabbi, buanglah tempat yang sepatutnya. Tong sampah belambok dah, buanglah. Jangan buang ikut dang je. Kalau terjatuh, kutip semula lah untuk mengelak daripada kita menyakiti orang beriman, orang Islam. Allah Rabbi, dia masalah menyakiti ni bukan hanya khusus kepada berok tengah jalan dan seumpamanya. Bukan, banyak lagi benda hak yang lain. Hak yang banyak masyarakat kita buat. Benda isap rokok dalam tandas. Allah Rabbi. Isap rokok dalam tandas. Kita masuk dalam tandas lama sikit. Allah. Bau. Ni asap rokok bau ni. Di tandas eh. Ustaz, kita nak kuliah. Kaki tubik. Allah Rabbi. Minyak atau tak ada. Kaki kata, oh, mana kuat nak bau rokok ustaz? Ke ustaz isap rokok? Dah kejeng. Tengok habis. Habis. Gosok sekali. Oh. Ni isap rokok dalam tandas. Bosok kohong bau. Lemah kita duduk dalam tandas. Oh dia isap rokok. Apa orang nak isap rokok eh? Itu tak begitu. Jadi nak isap rokok tu janganlah isap dalam tandas. Allahu Rabbi, lemah sungguh. Ini busuk baju eh. Kita Allahu Rabbi, kita ustaz. Lepas ni nak kuliah, kita masuk dalam tandas. Bau baju eh. Allah kat game dia pula. Ahli jemaah kata, "Oh, ustaz isap rokok gok eh. Bau kebau." Padahal tu duk masuk tandas tau. Dah ingat nak buat minyak atur. Kalau ingat buat minyak atur, kita boleh gok pakai-pakai sikit. Itu tak begitu. Tu di antara benda hak yang menyakiti. Allahu Rabbi. Rasanya orang hak yang tidak isap rokok dia tahulah. Suatu benda hak yang menyakitkan kalau orang isap rokok dalam pada satu tempat yang tertutup yang kita duk idu. Dia duk isap, oh, kita duk idu asap dia. Allahu Rabbi, ni adalah suatu benda hak yang perlu kita kena jauhi. Jangan sekali-kali kita melakukan dosa. Cukup kita seorang je yang melakukan kesalahan. Jangan sampai ke kita melakukan kesalahan yang berkait dengan anak Adam. Kalau dosa di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah Allah Subhanahu Wa Taala ampun apabila kita bertaubat. Namun kalau dosa dengan anak Adam, dia kena tambah lagi satu syarat, iaitu mesti kena minta maaf dengan anak Adam. Allahu Rabbi. Ini benda yang perlu kita kena jaga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, jangan membuang air di tempat laluan orang ramai atau di tempat-tempat mereka berteduh. Oh, tempat mereka berteduh. Banyaklah tempat mereka berteduh. Di bus stop ke, nya berok dak situ dak sekarang dah. Jadi tempat manusia duduk ada situ.
Allahu Rabbi. Kita najih kita sendiri pun kita tak sanggup nak pegang najih kita sendiri. Usah kata najih orang, kan dia mengganggu orang tu kan. Jadi apabila benda tu mengganggu orang, jadi kita kena eloklah daripada mengganggu orang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi kita rasa di zaman kita tak ada dah benda lagu ni. Melainkan masalah pamper tu lah. Di zaman kita. Jadi tok lelaki dia memang malah sungguh nak buang pamper. Bini dia suruh pergi buang pamper, dia pun tok atas belakang kereta, jatuh mana ikut dia lah. Yang penting jauh daripada rumah je, sebab dak cakap dah nak dengar tu bini bleber. Hak tu je. Jadi orang lain kok pasal mulah orang tak tahu aku lepo situ. Tu adalah salah sebab dia mengganggu orang lain. Itu perlu kita kena tahu agar kita tidak melakukan dosa yang melibatkan anak Adam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Katanya Abu Dawud, seorang ulama hadis. Kalau sebut kata Abu Dawud, yang dimaksud dengan Imam Abu Dawud di sini adalah Abu Dawud As-Sijistani. Dia ulama hadis Abu Dawud, yang terkenal lah dua. Yang pertamanya Abu Dawud As-Sijistani, yang keduanya Abu Dawud At-Tayalisi. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi, dia akan buat marilah At-Tayalisi. Kita biarlah kita dengar jelah nama orang. Nama. Biarlah sebelum ni kita duk ngapal nama pemain bola, nama atih je. Ni ngapal pula nama-nama ulama. Duk salah sikit pun. Baik. Katanya Abu Dawud telah menambah dari riwayat Mu'ad, Mu'ad bin Jabal. Jadi dalam riwayat Imam Abu Dawud daripada Mu'ad bin Jabal ada penambahan, ada ziyadah, ada penambahan. Benda, peliharalah tempat-tempat yang ada air yang menjadi keperluan orang ramai. Jadi tempat kalau orang ambil air situ, jangan kita berok situ lah. Kalau dulu laga sebagai contoh. Jadi jangan berok situ. Orang nak ambil air laga, nyajijok najih kita pulak. Lafaz hadisnya yang bermaksud, jauhilah tiga tempat yang terlaknat, iaitu membuang air besar dalam air yang menjadi keperluan orang ramai, di tempat laluan manusia, dan tempat-tempat mereka berteduh. Janganlah buat gitu. Macam kita kalau kita lenigok, di antara contohnya adalah kita kata anak sungai, jangan bukan anak sungai, dia, ibu sungai, anak sungai. Air kat benda kat betih je. Air kat betih je dak dalam mana, tapi je renehlah kawasan darat-darat. Lepas tu dak luas mana sungai? Ada 4 5 6 depa. Tengok budak-budak dok mandi situ, nyegi berok atas anu. Dah air ngali kat budak tu. Kejut kawan ni. Allah Rabbi. Pakat lari belakang. Ingat boya. Lah rupa-rupanya. Kayu balok. Jadi. Benda lagu tu kena elokkan lah. Sebab menyakiti orang. Allah Rabbi. Seterusnya. Di tempat laluan manusia. Dan di tempat mereka. Mereka berteduh. Dan bagi Ahmad pula. Maksudnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam musnad dia. Ada tambahan. Daripada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada tambahan, atau air yang bertakung. Jadi air takung, air dok gerok nyegi qada hajat dalam tu. Jadi hukum dia adalah dok comel lah. Cuma dua hadis yang disebut sebelum daripada ni ada kelemahannya. Hadis tersebut lemah. Hadis tersebut lemah, tapi walaupun hadis tersebut lemah, tapi secara umumnya tidak boleh kita menyakiti orang lain. Jadi kalau kita qada hajat di tempat yang mungkin menyakiti orang lain, maka dia termasuk dalam larangan menyakiti orang. Jadi hukum dia juga tetap tidak dibolehkan. Imam At-Tabarani mengeluarkan hadis mengenai larang membuang air besar di bawah pokok yang sedang berbuah. Jadi pokok sedang berbuah, pokok tu memang orang makan. Nyenye qada hajat bawah tu, tak boleh lah. Dah terang dia nak pergi ambil buah, nyajijok najis. Kan maki tuang dia kan. Tuang dia nak pergi ambil buah, ingat masuk dah. Dah masuk lagi balik, berlapang pula kaki. Buah dah leh, buat balik benda lain. Tengok. Dah maki tuang dia, naik bukit lelah-lelah. Masuk kebun lelah, pacak lagi. Maki tuang dia. Kan termasuk dalam mengzalimi kan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum. Mu kena jaga doa orang yang dizalimi. Sebab dia, sebab doa orang yang dizalimi tidak ada hijab di antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang dizalimi itulah buah durian. Sama juga. Nyegi perak bawa pokok durian dak sekarang. Kebetulan durian kunyit pula. Isi warna kuning sungguh. Jatuh atas najih. Tuang dia gi ambil durian,
Akak tu yang, oh, pecah dok sekarang buah. Ha. Mai tuang, baru kali pertama dulu, nak tahu manis ke dok? Dia colek? Dok ke? Ha. Allah Rabbi. Dok tahu apa karung tuang dia blebel, apa karung tuang dia maki, dok tahu lah. Kalau berlaku lagu tu kan. Dah kalau misalnya tuan dok colek pun main duduk ada gitu kan. Gi jual ke orang. Allah, oh, warna ni jual buah sekali dengan tahi. Ha, tengok. Dok ke maki orang. Ha, benda tu kena jaga belakalah. Baik. Seterusnya kata dia, dang di tepi sungai yang mengalir. Ha, sama jugalah. Tepi sungai mengalir, orang duduk tengok. Ha, benda kayu balok duduk lalu depan warna kuning. Ha, kan menyakiti orang kan. Hadis ini daripada Ibni Umar dengan sanad yang lemah. Ha, sanad lemah, walaupun sanad lemah, tapi maksud daripada dia sebenarnya memang ada tuntutan syarak untuk kita mengelak daripada melakukan hal tersebut. Kerana ia termasuk dalam menyakiti orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, man adzal muslimin wajabat alaihi la'natuhum. Orang yang menyakiti orang Islam, mereka diberhak mendapat laknat daripada mereka itu. Baik. Seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhumā an ṣāḥibihi wa lā yataḥaddathā fa inna Allāha yamqutu 'alā dhālik. Rawahu Ahmad wa ṣaḥḥahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan wa huwa ma'lūl. Maksud hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang lelaki membuang air besar dalam masa yang sama, hendaklah tiap-tiap seorang daripada mereka berlindung dari yang lain. Ha, jadi kalau nak buang air besar, kena berlindunglah. Ha, jadi dia nak buang air besar, kena selok, nak buang aurat. Ha, kena berlindunglah. Ha, tak ada kalau kita kata dua orang. Tapi apa pun tak ada, mungkin ada. Jadi menakut apa? Duduk ramai-ramai jadi menakut. Nak berok tengah malam. Si A pun takut, si B pun takut. Dah, mari kita pergi berok dua-dua. Mu masuk tandas ni, aku masuk tandas. Eh, tak mu takut. Ah, dan jenis kena nyakit nakut ni yang main. Oh, jenis nyakit nakut ni yang main. Kita ingat orang puang je nakut, kadang-kadang orang lelaki nakut. Ya nak ada orang tunggu je, anak umur 4 tahun tu suruh tunggu depan tandas. Pok nak berok tengah malam. Nakut apa? Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ini benda yang kita minta, perlu minta berlindung kepada Allah Taala. Di antara doa yang Rasul hajam dia, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahr rijal. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu di antaranya minal jubni, daripada penakut. Allah Rabbi, dan nakut-nakut sungguh. Kadang-kadang dak padang dengan jangguk, dak padang dengan tua anak ramai dah. Tapi nakut dok sekarang tengah malam dok lagi tandas seorang. Ni ada ke? Ada ke? Ha, jadi dok masuk dua orang juga. Dok boleh lagu tu, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Kena berlindung, kena berlindung. Ha, jadi kalau nakut sangat, mung belah nu, aku belah ni. Ha, kalau nakut sangat. Ha, jangan standar tu mung pusing kau nu, aku pusing kau ni. Ha, tu dok boleh. Macam budak-budak kecil-kecil kan. Budak-budak kecil kan nakut kan, buat gitu kan. Ha, abang dia hok nombor satu tu pusing kau nu. Abang dia umur 4 tahun padang dah. Kau adik dia umur 5 tahun pusing kot tu. Ha, sebab masuk sekali takut. Ha, dia ni 4 tahun 5 tahun padang dah. Ni bukan 4 umur 4 tahun 5 tahun, 45 tahun. Ha, jangan awak gitu. 45 tahun. Baik. Jadi hendaklah tiap-tiap seorang daripada mereka berlindung daripada yang lain. Ha, kena berlindung. Ha, tak boleh lah dedahkan aurat, hukum dia adalah haram. Dan jangan mereka bercakap-cakap. Ha, masa duduk qada hajat jangan duduk cakap. Banyak urusan ni sampai ke musyarak ketika qada hajat. Itu tak boleh. Salah. Kerana benda? Kerana Allah murka dengan perbuatan itu. Perkataan murka ni, ulama kata murka ni kembali kepada bercakap ke, kembali kepada benda terdedah aurat. Kata ulama sebenarnya kalau kita tengok kepada hadis, hak yang Allah Taala murka adalah dedah aurat serta bercakap. Jadi kalau bercakap saja tanpa dedah aurat, dia tidak dapat kemurkaan Allah. Namun perbuatan tersebut makruh. Bercakap ketika qada hajat, hukum dia makruh. Tengah qada hajat orang telefon. Oh, penting ini. Kita pun akak belang-belang qada hajat, duk cakap. Ha, duk cakap. Oh, hello kan? Duk amdia. Kejap-kejap eh. Duk sudah lagi sikit lagi eh. Ha, hukum dia adalah makruh. Dilarang oleh agama. Baik.
Cuma kalau sekali dengan buka aurat, bukan dah makruh, bukan hukum dia adalah haram. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Sakan dan Imam Ibn Al-Qattan. Dua orang ulama hadis, Ibn Sakan dengan Ibn Al-Qattan, menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Namun hadis ini ma'lul, ada bermasalah, ada illah, ada kecacatan, kecederaan mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi hadis ini sebenarnya ulama berselisih pandangan pada menilaikan hadis ini. Ada sebahagian kata hadis ini bermasalah, ada sebahagian kata hadis ini tidak bermasalah. Ala kulli hal, jadi ulama mana berselisih pandangan di dalam menilaikan hadis ini. Okey, kita rasa situ dululah pertemuan kita pada malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya qawla la ilaha illa Allah. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanak inna kunna minal zalimin. Sallallahumma wa sallim wa barik ala khayri khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.